Halo sob, selamat datang di channel Genius. Oke, di video kali ini aku mau share ke kalian sesuatu yang lagi viral saat ini, yaitu memprediksi wajah bayi dengan pasanganmu. Nah, buat kalian yang ingin seru-seruan mengetahui prediksi wajah anak kalian sama doi, silahkan kalian simak video ini sampai habis, supaya kalian mengetahuinya. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Lalu aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan tips dan trik menarik seputar Android dari channel ini. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk memprediksi wajah anak dengan pasangan, di sini kalian membutuhkan sebuah aplikasi tambahan yang dapat kalian install melalui Google Play Store. Baiklah, langsung saja kita buka Google Play Store-nya. Setelah masuk di Google Play Store, lalu kalian cari aplikasi yang bernama B612. Nah, ini dia aplikasinya, sob. Kalian tinggal menginstal aplikasinya. Oke, setelah aplikasinya terinstall, langsung saja kalian buka. Lalu kalian centang setuju dan mulai mengambil gambar. Tab berikutnya, tab izinkan, tab izinkan, tab izinkan. Nah, maka tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kalian tab efek. Lalu kalian tab di bagian hot. Setelah itu kalian cari prediksi wajah. Ikonnya seperti ini. Langsung saja kalian tap. Maka kalian akan masuk di prediksi wajah bayi. Oke, langsung saja kalian tap mulai. Selanjutnya di sini kalian tinggal masukkan foto ayah dan ibunya. Jika kalian laki-laki, kalian tinggal masukkan foto kalian sebagai foto ayah. Kalian masukkan fotonya. Lalu untuk ibunya, di sini kalian tinggal masukkan foto pasangan kalian. Kalau sudah, tap OK. Kemudian di sini kalian tinggal tonton iklannya sampai habis. Kalau sudah, tap silang. Maka hasil prediksi wajah anaknya kurang lebih seperti ini, sob. Ini adalah prediksi wajah anak perempuan. Dan jika kalian ingin mengetahui prediksi wajah anak laki-laki, di sini kalian tinggal tap di bagian laki-laki. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kalian tinggal menyimpan hasil fotonya sob. Untuk cara menyimpannya, kalian tinggal pilih foto yang ingin kalian simpan. Kalau sudah, kalian tap simpan dan bagikan. Maka secara otomatis hasil foto tersebut akan tersimpan ke galeri HP kalian. Kemudian di sini kalian juga bisa langsung membagikan hasil fotonya ke akun media sosial kalian sob. Oke, itulah tadi cara memprediksi wajah anak dengan pasangan yang lagi viral saat ini. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Terima kasih.